Halo guys, di depan saya ini udah ada nih 3 motor Yamaha yang warnanya kebetulan sama-sama hijau Tosca ya. Jadi kita lihat di sini ada 2 bebek dan 1 matic. Tapi mungkin saya mau tertarik itu bahas berdasarkan CC-nya ya. Jadi ini bebek itu 110 cc. Ini 125 cc Vasio ya. Dan yang paling besar CC-nya 150 cc. Jadi inilah motor yang berwarna hijau Tosca nih di tahun ini, video ini dibuat tahun 2022 ya. Yang tersedia warna ini guys, series Tosca nih. Tapi untuk yang Jupiter Z1 nih 110 cc dia ada kuning-kuningnya ya. Sedangkan yang lain nih hitam Tosca aja. Jadi 110 cc diwakili oleh Jupiter Z1 nih, bebek tanpa kopling, 4 percepatan. Kalau yang 125 cc ini yang terbarunya Vasio hybrid, lampunya udah LED dan dia warna hijau Tosca juga. Ini harganya 22 juta, dan untuk MX King 24 juta lebih, 25 juta lah. Jadi beda cc beda harga, makin tinggi cc makin mahal harganya. Kira-kira pilih mana guys, sesuai kebutuhan ya. Jadi ini membahas motor berdasarkan Tosca series, warna hijau Tosca ada 3 nih. Cuman ini kayaknya deh, ada satu lagi Aerox hijau Tosca, tapi barangnya lagi kosong. Ada juga Aerox ya, bener, Aerox yang 155 yang maticnya, tapi lagi nggak ada. Jadi ini kalau untuk NMAX nggak ada deh hijau Tosca, warna lain adanya NMAX. Boleh guys dibeli tiga-tiganya buat warna ini nih, hijau Tosca mewakili. Tapi saya tertarik juga sama bannya loh, bannya tuh ternyata Jupiter ini ketibiti kecil ya dibandingkan MX King. Tapi MX King sama Vasio lebih gede, Vasio lebih lebar maksudnya, tapi bannya lebih kecil sesuai cc sih. Jadi ban itu juga sesuai cc nya kira-kira dia lebih oke yang mana guys. Kalau untuk murah, paling murah Jupiter Z1, paling mahal MX King, tapi nggak praktis karena masih pakai kopling. Ini kalau nggak ada yang kopling nih pasti laku loh. Dan ini yang hybrid terbaru, ini juga laku keras ini. Yang saya suka dari ini adalah warnanya, terus juga lampunya ya, lampunya udah bukan lampu mati lagi tapi lampu ngikutin batok. Tapi yang Jupiter Z1 ini masih bohlam nih, multi reflektor warna kuning. Kalau dua ini udah LED warna putih. Saya lebih suka lampunya sebenarnya warna putih sih, walaupun katanya di kabut itu lebih nggak kelihatan. Jadi gini guys, penampakan 3 motor warna Tosca series dari Yamaha untuk tahun ini. Tinggal kalian pilih yang mana yang kira-kira menarik untuk diminati. Yang unik nih Jupiter Z1 ini ada warna kuning-kuningnya guys. Tuh ada warna-warna kuning-kuningnya. Kalau yang MX King dia ada warna hitam-hitamnya. Kalau Jupiter Yamaha Vasio ini dia udah full warna hijau Tosca. Kalau praktis, lebih praktis inilah, dia ada ruang penyimpanan, ini juga bagasinya gede dalamnya. Kalau Jupiter Z1 dia cuman nggak ada ruang penyimpanan tapi ada bagasi. Tapi kalau Jupiter MX King nggak ada bagasi dan nggak ada ruang penyimpanan. Ini motor sporty lah, cuman buat ngebut-ngebutan doang, fungsi praktisnya nggak ada. Ya gitu guys, sekilas motor dari Yamaha untuk warna hijau Tosca series. Oke, saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.